Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, murid-murid baru NTS Negeri 6 Jakarta. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat dan tentunya tetap semangat menuntut ilmu di tengah pandemi saat ini. Perkenalkan, saya Salsabila Fitriana, alumnus MTs Negeri 6 Jakarta tahun 2010-2011. Setelah menyelesaikan studi di MTs, saya pun melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 62 Jakarta, lalu berkuliah di program studi Prancis Universitas Indonesia. Saat ini, saya merupakan seorang content creator, creative writer, dan juga penulis muda. Senang sekali rasanya bisa menjadi bagian dari MTs Negeri 6 Jakarta. Saat sekolah dulu, saya sangat aktif di organisasi. Saya merupakan ketua OSIS MTs Negeri 6 Jakarta tahun 2010 yang merangkap juga sebagai ketua Paskibra. Selain itu, saya juga sangat senang menulis. Di satu momen, saya sangat ingin menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional dengan potensi menulis saya. Alhamdulillah, kesempatan itu pun tercapai pada tahun 2017, di mana saya mewakili Indonesia di Konferensi Pemuda Internasional di Rusia. Selanjutnya, pada tahun 2018, saya pun berhasil menjadi pemenang kompetisi menulis yang membuat saya ikut serta di pertukaran pelajar internasional ke Tiongkok. Alhamdulillah lagi, di tahun ini, saya pun berhasil mengeluarkan buku perdana saya dan identitas saya sebagai seorang penulis. Saya hanya berharap bahwa adik-adik semua di MTs Negeri 6 ini merupakan sebuah tempat yang akan mendukung kalian mengembangkan potensi. Ada organisasi, ada guru-guru yang sangat suportif. Kalian harus bangga menjadi bagian dari keluarga besar MTs Negeri 6 Jakarta. Kembangkan terus potensi kalian, bermimpilah, berupayalah. Karena percayalah, Allah akan selalu menggenggam dan mendampingi kalian mencapai cita-cita dan mimpi kalian. Terima kasih atas kesempatannya menyapa kalian melalui video ini. Semoga kita bisa berjumpa suatu hari. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.